kita putus is a permanent solution to a temporary problem. Bodoh. Kamu tolong ngerti perasaan aku. Bodoh. Beb. Bodoh. Tuh, nih, ya kan tuh, aku bundir nih. Pikir enak bunuh diri, bos. Beb, beb. Lihat tuh, aku akan bundir. Lama amat. Hah? Lama amat ya. Apanya? Ya itu. Apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Hei, kenapa sih? Aku lihat di tanggalan adanya tuh cuma tanggal merah sama tanggal hitam. Lah terus tanggal pernikahan kita kapan? Ini ha? Kenapa? 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 Salam satu rasa, Itiki Wir. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, banyak-banyakku sayang. Hari ini aku bakalan reaction video TikTok lagi karena banyak yang request. Emang ceritanya lucu, lucu sih. Ini kelihatannya tuh gampang tapi cari materinya susah banget, anjir, sumpah. Kadang aku enggak kepikiran gitu. Terus kayak cepet-cepet gitu. Kamu bisa enggak bikin kayak gitu? Enggak bisa kan? Sama, aku pun ngebayangin aja udah mumet aku. Penasaran cerita yang mana bakalan aku reaction? Langsung aja kita hurain, koi. Oke, kita mulai. Tek. Belum. Tek. Mending mati. Hah? Jangan. Beb, mama aku orangnya emang gitu. Mulutnya aja pedes tapi hatinya lembut. Anjay. Maksudnya aku habis dihina cewek murahan terus hatinya lembut. Jangan. Waduh. Gitulah, Beb. Jangan satu kesalahan melupakan 1000 kebaikan orang lain. Ya, terus kalau enggak ada satu pun kebaikan? Hah? Gak mungkin. Ya tetep aja sih lihat kebaikannya aja gitu. Iya, benar. Tapi kalau enggak ada satu pun kebaikan, satu aja. Apa yang diingat? Goyangnya kesalahan. Kesalahan. Boro-boro 1000 kebaikan, satu aja kagak ada, terus apa yang diinget? Ya kesalahannya terus kenapa sih. Kamu mau? Tapi Beb, setiap masalah pasti ada solusinya, percaya deh. Setiap kesabaran pasti ada batasnya. Dan aku udah cukup ya, kita gak bisa terusin lagi. Beb, jangan Beb, mohon betul-betul. Mampus, mohon, mampus, ya. Bener, pasti mampus. Ada jalan keluar. Ada kok, ada. Nah ada. Kan, apa kita tuh? Udahan itu jalan keluarnya. Bukan dong, kita putus is a permanent solution to a temporary problem. Bodoh. Kamu permanent tolong ngerti perasaan aku. Bodoh. Beb. Bodoh. Bodoh. Kalau putus mending aku bundir aja lah. Mending mati aja sekalian. Wah. Jalan terakhir, cie. Tuh, lihat tuh, aku gantung diri aja dah. Beb. Tuh, nih. Ya kan tuh, aku bundir nih. Pikir enak bunuh diri, bos. Beb. Lihat tuh, aku akan bundir. Lama amat. Hah? Lama amat ya? Apanya? Ya itu. Aduh, gitu. Dikit-dikit bundir, kamu dikit-dikit bundir. Ini sekarang. Iya, iya. Double kill. Anjay. Triple kill. Oi. Kamu main game. Iya, biar enggak bete nunggu. Biar enggak bete nunggu. Nih, aku kesel juga nih. Ini kesel nih, beneran kesel. Sekarang-sekarang itu ya, kalau cewek itu misalnya lagi ada masalah, larinya ke nonton drama, drakor. Kalau laki-laki tuh main game. Walaupun putus, lupa. Harus terima kasih ya sebenarnya sama game ya, Mobile Legends terutama tuh, atau enggak apa tuh PUBG atau apa. Tuh lupa loh, tiba-tiba tuh kayak biasanya kalau enggak main game atau apa, aduh sejam, dua jam, tiga jam udah ngehubungin lagi minta maaf gitu kan. Kalau sekarang tuh ya skillnya enggak bisa dipakai. Maaf, bentar lagi juga cowok aku nelfon lagi. Enggak bisa, bos. Mohon maaf ya, itu game berlanjut gamenya ya. Gua doain, iya gak apa-apa. Kita tuh sabar menanti. Cewek gak usah ditungguin. Kita tungguin aja saldonya habis. Buat top up. Internetnya mati kan. Nah gitu. Disitulah dia akan menghubungi kamu ya. Hai para cewek-cewek. Kotek. Tapi dasar-dasar tuh ya. Di barat tuh kadang tuh cewek tuh sering bertanya-tanya ya. Aduh kenapa ya gua udah tua kayak begini gitu gak merit-merit. Tahu kenapa? Jodohmu habis waktunya sama main game. Kau pikir ya, kau akan menjadi perempuan yang diperjuangkan? Tidak. Masih ada waktu untuk main game ya. Anda menua lah sana. Keluar semua anak-anak aku. Ya udah. Selamat tinggal dunia yang kejam. Benar, kejam. Pergi. Tidak peduli. Hai, double kill. Selamat tinggal tagihan listrik yang naik terus. Tagihan listrik naik terus. Selamat tinggal teman goblok yang suka ngomongin gua di belakang. Selamat ting, Beb, seriusan ini aku bentar lagi loh. Aduh mati kan, untung di game. Jadi kalau mati bisa hidup lagi. Kampret tuh kan. Selamat tinggal. Mati.
Ingat teman-teman. Ini gak boleh didengerin. Mana solution tuh? Temporary problem. Permanent solution bundir. Dasmu nih. Tapi bener dong. Bunuh diri itu permanent solution tuh. It's not solution, tolong. Bundir is a permanent solution. Mau dia nulis permanen ataupun temporali, itu bukan solution. Bukan, bundir itu bukan solution, buddy. Tolong ya. Jadi ini buat yang nonton nih, mau anak kecil, mama babeh-babeh, bukan solusi ya. Tuh kan jadi ngeblank aku kan, kamu nge-skip itu. Ya tapi begitulah, ketika kamu punya masalah, main game lah. Tapi bener sih, aku pernah tuh kayak lagi dulu pernah di posisi jatuh banget, aku udah bingung mau ngapain gitu. Aku main itu, apa ya, yang nanem gitu loh. Farm apa gitu. Oh, farm field. Lupalah aku itu apa namanya. Udah itu gak usah dibahas. Oke, itulah, jadi teman-teman, bunuh diri adalah bukan solusi. Yang kita bisa lihat di sini yang solusi itu yang mana, main game. Main game ada solusi. Main game adalah solusi, benar. Ketika patah hati, nonton drakor, kalau enggak main game. Itu lewat semua, dunia lewat. Bahaya emang, tau gak sih? Zaman sekarang itu ya, orang pacaran tuh kadang tuh beda perasaan, beda kota, ini beda dunia. Beda dunia. Yang satu di dunia game, yang satu di dunia nyata. Ya orang ketemu, gengs. Oke, terima kasih untuk Teko Talk. Menurut aku ini ceritanya keren, dabes. Next, aku bakalan nge-reaction Fernalta kali ya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka harus komen di bawah. Oke, Fernalta, Teko Talk aja. Fernalta atau Teko Talk aja. Kamu harus komen di bawah komen-komen yang banyak. Oke. Sampai ketemu lagi di next video. Salam saudara-saudara. Itu QR. Ketek. Katanya ownernya jomblo loh. Teko Talk ya. Ketek. Aku beda dunia. Enggak, percuma hati aku. Kamu ya, kalau ada waktu buat aku bunuh diri nih. Tekotek bodo amat gitu. Bye-bye.